Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Hari ini kami akan membawa Anda ke Sumatera Utara, salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Kami akan memandu Anda melalui 5 tempat wisata indah di daerah ini yang pasti akan membuat Anda terkagum-kagum. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten wisata kami yang menakjubkan. Pertama, kita tidak dapat melewatkan Kaldera Toba. Tempat wisata ini menghadap langsung ke lembah yang menjadi lokasi desa wisata Sigapiton yang kanan kirinya diapit oleh bukit tinggi. Dari kejauhan, kamu juga bisa menyaksikan keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Saat cuaca sedang cerah, birunya air serta pemandangan hijau di sekitarnya begitu menyejukkan mata siapapun yang melihatnya. Selanjutnya ada desa Mit, dikenal sebagai kawasan wisata dengan panorama alam indah, bahkan disebut-sebut memiliki area persawahan mirip seperti di Bali, berundak-undak dan langsung menghadap ke Danau Toba yang luas. Terdapat 4 unit rumah tradisional Batak di desa Mit yang telah direnovasi oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Kemudian kita punya Sipira Onan Rungu. Objek wisata ini dinamai Sipira Nauli ataupun Sipira Onan Rungu. Sipira merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Onan Rungu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Melancong ke tempat ini, kamu tentu hendak mengalami kawasan yang sejuk, zona danau dikelilingi oleh perbukitan, hijau serta pegunungan, ikut menaikkan energi tariknya. Selanjutnya Barus Tapteng, daerah Barus sekitarnya ditinjau dari segala aspek mempunyai potensi yang sangat akbar, terutama potensi pariwisatanya. Di samping itu, Kecamatan Barus juga mempunyai objek wisata sejarah berupa benteng Portugis dan makam-makam kuno yang merupakan makam para penyebar agama Islam tempo dahulu. Terakhir, tidak kalah penting menariknya adalah Paropo Silalahi. Bukit Paropo Silalahi dikenal sebagai tempat yang ideal untuk menikmati keindahan alam dan berbagai aktivitas outdoor seperti hiking, camping, dan bersepeda gunung. Selain itu, terdapat juga beberapa spot foto yang menarik di sini seperti gantungan ayunan. Itu tadi 5 tempat wisata indah di Sumatera Utara yang harus Anda pertimbangkan untuk kunjungi. Pastikan Anda merencanakan perjalanan Anda dengan baik dan mengeksplorasi semua keindahan alam dan budaya yang ditawarkan oleh daerah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.